Abi Pun, apa kabar Anda hari ini? Beragam berita informatif dan juga menarik siap untuk menemani waktu bersantai Anda. Bersama saya Dewi Sri Wulandari, berikut Sabure News edisi 17 Juli 2019 selengkapnya. Jaksa Agung RI MH Prasetyo menilai pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dengan Prabowo Subianto berdampak positif, sebab momen tersebut dapat menurunkan suhu politik di Indonesia. Jaksa Agung HM Prasetyo menilai pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dengan lawan politiknya Prabowo Subianto pasca putusan Mahkamah Konstitusi dinilai sangat baik. Hal ini tentunya menurunkan suhu politik Indonesia yang sebelumnya memanas, sehingga aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diharapkan kembali berjalan dengan lebih baik lagi. Ia juga menambahkan, pasca penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2019 saat Pilpres, telah banyak menimbulkan dampak yang sangat signifikan, terutama popularisasi keduanya terhadap masyarakat. Dengan adanya pertemuan itu diharapkan akan membuat suasana menjadi lebih baik, ya, lebih sejuk, terus sehingga segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, negara ini bisa berjalan dengan lebih baik. Dari Pensewu Lampung, Anto Sabureh TV melaporkan.